우리 못 떠그린다. Masalah dia bila dia tampak event dekat dengan outlet apa? Premium outlet. Premium outlet. Wah. Asal belum keluar lagi dah ada bag. Ni dah rosi. Aku nak cerita pasal gaji tu. Oh, cerita sikit. Macam setengah orang dia gaji dia masuk habis beli barang lah kan. Macam saya lain. Gaji bulan lepas belum masuk saya dah habiskan dulu duit tu. Betira tengok ngamuk ni. Ha? Mami. Well. Abi. Hai.
sekali. Agung Usahawan dan Inovasi Permotoran di bulan kuat Bogor Krisi 2019 jatuh kepada agungnya Rudy Gepardosa. Sempat nak kalahkan Mupa, kita dah kena tapau pula. Kita buat lagi, kita buat lagi. Sekarang dah makin banyak convention Vina Act. Ini ialah first Vina Act di Melaka. Apa punya ke bang? Oh bukan, main tembak ke. 02371. Alright. Boy. 02038. Boy punya. Congratulations boy. 00678. Nombor 1 kan ni? Nombor 2. 02 kau dah ada 3 kot. Okey. Satu lagi kombak kau punya. Okey. Saya bersama dengan abang Syamsul. Nampak macam ni aku tahu nama dia pasal dia dah bagi tahu tadi. So abang, boleh cerita sikit abang, abang buat apa kat motor abang ni? Jadi Ducati ni bang, pening kepala saya tengok. Untuk saya sebenarnya ni asal dia Nazar Blade 250. Alright. Okey, saya memang minat Ducati. Okey, samalah kita. Ada lagi Ducati ni. Saya convertkan dia jadi Ducati. Apa yang kita convertkan? Full semua sekali. Full fairing. Full fairing, lampu depan, lampu belakang. Ada sikit lagi. Lampu saya potong. Alright. Saya potong jadi single seat. Terima kasih dekat. Paling part paling susah nak buat kat mana bang? SKMM 2 ni saya hantar dekat orang. Betul. Yang paling susah buat. Kita nak potong, dia nak ni dengan dia punya dia nak samakan. Yes. Ini custom lain ke masih dia punya? Ini custom lain. Dia buat pakai fiber. Alright. Faham. Pakai fiber. Okey geng, yang penting budaya custom kita makin menular. Nampak sekali imbas dia. Tapi bila tengok dekat bukan dia. Tapi saya boleh bagi markah. Saya rasa ni 7/10 lah. Okay, kita mulakan dulu. Dia pun menang 2 piala. Satu champion, satu naik juara. Saya kalah dengan dia. Okay, dia kita punya new champion. So mungkin lepas ni kita akan banyak lagi video kita ride dengan abang ke. Okay. Kita jumpa. Okay bang, tahniah. Alright. Orang kata, Rafiq kata kalau kita tak boleh kalahkan dia, kita masuk dia dalam geng. So, hari ni kita dah review dia. 0-0-5-3-2. GTV. Thank you. Sipu kita. 0-0-5-3-1. Kita perah otak. Okay, Alhamdulillah. Selesai dah event. Hari ni saya buat closing style lain. Style kecewa. So, kita dapat 2 piala tempat kedua. 1 piala tempat kedua dengan tempat ketiga. 1 piala ikon usahawan. Yang tu yang Alhamdulillah lah. So apa yang conclusion untuk event kali ni, untuk event auto show dulu bagi saya. Dia macam ni. Setiap yang di atas pasti akan merasa turun di bawah kan. So itulah situasi dia sekarang. Dah ada customizer yang baru, yang muka-muka baru yang idea yang fresh, yang lebih mantap orang kata. Dan memang kita cakap dia cantik. Dan motornya memang cantik. So itulah bahananya bermain dengan custom Y suku, sebab semua orang mengejar benda tu, mengejar untuk jadi yang terbaik untuk motosikal Y suku. Kalau kita masuk kategori lain mungkin ada harapan untuk menang lah. Tapi bila masuk kategori Y ni hot, orang kata kategori hot. Saingan yang walaupun tadi ada dua je pun, tapi kita ada yang baru yang lebih
cantik daripada motor kita. Tapi hari ni banyak RS lah aku tengok. Ha, di Melaka, di Perak banyak RS. Ha. So, kita nak balik dulu. Kita closing dulu kita punya vlog. Ada surprise. Tapi sebelum kita surprise Rudy GTB ni, kita dah kena surprise dulu lah. Last minute punya decision, kita nak surprise. So sekarang kita ada kat Brick Brothers, Jambang Brothers. Kita nak buat makan-makan sikit lah untuk Rudy. Sebab Rudy pun 2-3 minggu ni dia down sikit. So kita kena naikkan semangat dia. Bukan bedih. So plan ni saya buat? Bedih of course, manager GTB sendiri. Pira. Bagi lah. Bagi plan. Untuk apa ni sebenarnya? Aku tak tahu. Aku bangun tidur dia kata. Datang sini sekarang. Okey. Makanlah tu kan? Makanlah tu. Oh. So kita cut butik dulu. Itulah apa? GTB? Rudy GTB ke? Hashtag GTB ke? Ha? Birthday dia ke? Bukan birthday, dia sempena. Ha, nanti kejap kita tengok. Okay, Wan dah sampai. Okay, okay, so sebenarnya kita hari ni ada orang kata nak balas dendam lah. Prank. Kenapa? Sebab Mira ada bagi tahu, dia cakap Rudy down pasal motorsport ni. Dia ada down sikit lah kan. Jadi kita nak naikkan semangat dia balik. So kita kan, just buat surprise biasa surprise lah. Sebab yeah, kalau nak modify motor dia, nak beli dia punya kaliper pun tak mampu main. Tak. So korang pun cubalah bagi kata-kata semangat kat dia, jangan dia rasa hampir tak jadi sebab tadi nak ajak main city je. Siapa yang buat surprise? Ready lah sikit. Apa? Hampir-hampir tak jadi nak pergi. Nak pergi air city je. Tak, weh, dia mahu. Tak pergi tadi. Apa cerita surprise ni lah? Kita orang pun kena surprise. Ha, dalam cerita ni, kita orang pun surprise tau. Tapi dia punya surprise lebih daripada Udi. Macam apa sekejap? Kau nak macam apa? Buset. Apalah. Dah boleh ambil Sebabnya hari ni benda-benda yang jarang-jarang berlaku lah. Mungkin tak pernah berlaku. Mungkin tak pernah atau pun jarang-jarang berlaku. Kita satu keluarga duduk satu table makan macam Fahim Furi tu. Thank you for the peace saya, for the jet rod. Thanks for the food, thanks for the bike. Alhamdulillah lah. Thanks for the cameraman yang tak jemu-jemu. Support
editor yang dah boleh bangun pagi. Hai. Marketing yang dah boleh buat set. Aku edit video, aku mulai ambil. Dan juga ada department baru, department jual stiker dan department yang mungkin akan baru, belum dapat lock lagi sebab gaji dia mahal. In future, table ni akan lebih panjang lagi lah untuk banyak department lagi. So, selalu kita pergi event, orang tanya GTB berapa ramai? Inilah GTB YouTube tau. GTB yang buat motor tu ada mic semua lagi ramai. Ini GTB YouTube. So, hopefully ada rap. Depan ni ada banyak konten menarik lagi, pergi kita buat kat department lain eh. Makan. GTB makan. Tengok ni. Eh, dia special. Tak payah cakap lah.